Jangan makan di saya wibu. Kalau anda wibu, subscribe bos. Kalau anda bukan wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Oke kawan-kawan semua, saatnya alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi petani. Saya mau membahas alur cerita yang slow dulu ya pak bos semuanya, yang banyak dramanya gitu. Dan ya, ini adalah manhwa terbaru, cocok nih dengan karakter saya. Manhwa yang slow-slow saja, nggak ada bunuh-bunuhan, cuman bercocok tanam. Jadi ya, Anda bisa menikmati alur cerita manhwa terbaru yang slow-slow aja, yaitu terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Oke, langsung aja dicapcus. Awal cerita diperlihatkan ada beberapa player yang sedang berkumpul. Sepertinya mereka berada di itu ya, di save point atau tempat aman dari para monster gitu ya. Kemudian para player dikagetkan dengan munculnya kucing. Dia adalah kucing pedagang, karakter NPC yang menjual item-item rare di dalam dungeon. Dan si kucing saat ini menjual tomat cherry. Para player sedikit kecewa karena si kucing cuma jual tomat. Mereka kira si kucing bakal menjual item seperti senjata, armor, atau benda tempur lainnya ya. Malah jual tomat. Ini gimana sih, kucing item rare malah tomat? Tapi si kucing malah senyum sinis dan berkata, "Kau akan terkejut dengan status yang diberikan oleh tomat ini. Buka saja status widownya." Kemudian si player membuka status tomat cherry tersebut. Dan benar saja, tomat itu dapat meningkatkan 0,1 magic point selama 10 menit dan dapat membakar lemak sebanyak 10 kg. Player laki-laki di situ tidak menganggap itu sebagai item yang spesial. Ini mah biasa-biasa saja. Tapi player cewek langsung kaget. Satu cherry tomat bisa membakar 10 kg lemak. Wadidaw, beruntungnya gak perlu diet-diet mahal-mahal, gak perlu OCD, gak perlu beli obat pelangsing. Langsung saja dah makan cherry tomat yang ada di Dungeon Tower. Bisa langsung membakar 10 kg lemak. Wanjrit, beruntung banget dah punya tomat ini. Si kucing pun memberitahu kalau harga tomat ini cuman setengah tower coin. Dan ya, setelah mendengar harganya, para player cewek langsung memborong tomat cherry tersebut. Dan ya, langsung laris manis, habis total. Bahkan ada player berotot yang menginginkannya, tapi sayangnya sudah habis bro. Dan si kucing pun pamit undur diri karena jualannya sudah habis. Dan ya, scene pun berpindah. Diperlihatkan di sebuah gua bawah tanah, ada kebun tomat itu ya, dan di situ ada seorang pria yang sedang memanen tomat. Ia ditemani seekor kelinci yang membantunya memanen tomat. Si pria menyuruh kelinci lainnya untuk istirahat, kemudian ia menaruh tomat dan menyuruh lebah, yang lebah imut-imut itu ya, untuk memberikan madunya kepada jus yang dia buat. Dan di shake itu dikocok, jadilah jus tomat yang manis itu ya, jus manis yang ada madunya. Wadidaw, rasanya enak sekali sepertinya. Si pria dan 6 ekor kelinci pun meminum jus tomat manis madu. Mereka begitu menikmati minum bareng. Wadidaw, dan wah, segar sekali, menyegarkan, jadi kepengen malah cuk. Kemudian muncul notifikasi quest tambahan, distribusikan air madu ke manager tower. Kompensasi tidak ada, penolakan adalah kekecewaan. Waduh, quest apaan dah ini dah, kenapa gak ada hadiahnya? Yah, pria itu pun mengirimnya, tapi nanti dulu ya, nunggu si lebah memproduksi madunya. Master Sejun, tiba-tiba ada seseorang yang melompat dari atas gua dan memanggil si pria. Ternyata itu si kucing penjual. Ia melompat dan mendarat di pelukan si pria yang namanya Park Sejun. Si kucing melaporkan kalau tomatnya sudah habis. Ia mendapatkan banyak koin tower. Dan ya, Sejun sangat senang. Dan ia membayangkan dunia ini akan ia kuasai dengan uang. Wah, 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 wah. Malahan mau menguasai dunia. Wanjrit.
Kemudian si kucing berlari ke arah kelinci hitam. Ia minta si kelinci untuk mengisi ulang tomatnya. Soalnya ia mau menjualnya lagi, tapi si kelinci sedang nyari itu ya. Sepertinya ia sedang nyari ikan yang besar gitu ya, buat dimakan jadi ikan bakar. Kemudian Syekh Jun menulis sesuatu. Ternyata ia menulis hari. Ia menghitung hari dan sekarang hari ke-150. Ternyata sudah 5 bulan ada di gua itu. Ia merasa senang sekarang karena ditemani beberapa hewan pekerja. Ada kelinci yang bertugas merawat tanaman, ada lebah yang membantunya memproduksi madu, serta si kucing yang menjual produknya kepada para player. Dan ya, inilah kehidupan Park Syekh Jun di Dungeon Tower sebagai seorang petani Dungeon Tower. Ya, kita flashback dulu ya, flashback di mana semua ini terjadi, atau itu ya sebelum Syekh Jun menjadi petani Dungeon Tower. 10 tahun yang lalu muncul tower di itu ya di Korea, dan ternyata tidak hanya di Korea, di Amerika, di Inggris, bahkan di negara-negara terpencil juga muncul tower yang berwarna hitam. Totalnya ada 100 tower di dunia ini. Suatu hari ada manusia yang keluar dari tower itu. Berita pun heboh mengenai manusia-manusia itu. Dan ternyata mereka adalah player yang tersedot masuk ke dalam tower dan bertahan hidup dengan mengkill monster-monster yang ada di dalam tower. Ya, 10 tahun kemudian sistem telah dibuat. Sekarang player tower adalah sebuah pekerjaan yang bergengsi di seluruh dunia karena bisa menghasilkan jutaan dolar setiap harinya. Wadidaw, gue juga kepengen cuk. Dan saat ini pemerintah diberi kewenangan untuk menjual golden ticket kepada penduduknya. Golden ticket ini berfungsi sebagai tiket masuk ke dalam Dungeon Tower. Karena saat ini hanya tiket tersebut cara masuk ke dalam Dungeon Tower. Dan satu tiket tersebut dihargai 200 juta dolar. Wanjrit, mahal sekali. Kemudian wartawan protes, kenapa harganya mahal sekali cuk, pakai dolar lagi, dolar Amerika. Ya, kemudian itu ya si asisten datang dan ia menunjukkan sesuatu. Dan itu adalah kotak kecil yang berisi ratusan koin emas. Dan ada juga batu permata, wanjrit banyak banget. Kemudian si pembawa acara memberitahu kalau harta ini didapat dari tower dan itu ya nilainya sekitar 10 miliar dolar. Dan ini adalah penghasilan seorang player C dalam 1 bulan. Wadidaw, gue juga mau sebulan dapat 10 miliar dolar. Wala, banyak banget duitnya cuk. Kemudian pembawa acara menawarkan kalau harga gold ticket hari ini didiskon menjadi 150 juta dolar saja. Kalau berminat, hari ini langsung beli karena besok harganya normal lagi, 200 juta lagi. Wadidaw, malah teknik marketing, diskon cuma sehari. Wala, ini manga apa jualan malah. Yasin pun berpindah. Terlihat ada emak-emak yang itu ya yang jadi kasir. Ia sedang melayani pemuda yang membeli sayur-sayuran. Itu Park Syekh Jun, 26 tahun, seorang pekerja kantoran yang bercita-cita menjadi seorang player. Tapi ya karena gajinya tidak cukup, ia harus menabung 100 tahun untuk mendapatkan tiket masuk ke Dungeon Tower. Wadidaw, kelamaan itu mah, umurnya nggak sampai. Ya, pada intinya ia ingin menjadi kaya dan menjadi player tower. Soalnya ia sudah capek hidup miskin. Ya, harus kerja ekstra untuk hidup di Korea yang mahal ini. Apalagi ia ingin melamar artis terkenal di Korea, yaitu Seon Roh. Ya, dia adalah seorang K-pop girl yang baru-baru ini menjadi buah bibir karena cantik sekali. Wanjrit, malah mau menjadi suami dari idol. Ya, ketika ia sedang memikirkan pertemuannya dengan sang idol, ia pun disadarkan oleh lubang hitam yang muncul di belakangnya. Dan begitu ia menoleh, ia kaget sekali karena itu pintu portal dimensi ke Dungeon Tower. Apa yang terjadi ini cuk? Seharusnya pintu masuk ini terjadi 10 tahun yang lalu saat awal-awal player muncul, dan sekarang sudah jarang terjadi. Tapi ini malah muncul lagi, ada di depan mata Syekh Jun. Wadidaw, jackpot ini. Syekh Jun senang sekali.
ia merasa pria paling beruntung. Ia pun meminta kepada lubang hitam itu untuk menyedotnya. "Silahkan lubang, sedot saya," ucap Sejun senang. Tapi lubangnya tidak menyedotnya, malahan menjadi tambah kecil. Waduh, kenapa malah mengecil? Ya, tanpa pikir panjang, Sejun pun berlari dan melompat ke lubang portal itu dan wush, ia terjatuh. Ia pun bangun dari jatuhnya dan itu ya ia merasa senang karena sekarang sudah berada di dalam dungeon tower. Tapi ini di mana? Kenapa ini di dalam gua yang disinari matahari yang kecil banget? Mana dah ini dah? Ini gimana? Ini dalam gua yang luas banget, tidak ada pintu keluarnya atau pintu masuknya. Cuman ada lubang besar yang tinggi itu ya, ada di atas. Wanjrit, harus memanjat. Tapi ya gimana cara manjatnya? Wadidaw, gaswat, gaswat, gaswat. Sejun pun panik, soalnya ia terjebak di dalam gua tersembunyi di dalam hutan tower, dan itu ya dungeon towernya ada di hutan. Wanjrit, ia malah berada di lubang. Ia pun berteriak, "Tolong, tolong, tolong, tolong." Ya, di sisi lain dungeon di hutan itu ya, ada menara hitam yang di atasnya ada ruangan. Di dalam ruangan itu ada itu ya, ada bola pink, dan bola itu mendeteksi ya, ada perubahan di dalam menara. Dan itu ya, perubahan itu membuat error sistem tower. Dan monster yang mengendalikan bola pink itu tampak kesal. Ia harus menemukan errornya. Jika tidak, ia dimarahi oleh manajernya. Wadidaw, punya atasan nih si monster. Ya, Shin pun berpindah kembali ke Sejun. Di dalam gua ternyata itu ya sudah ada kolam yang di dalamnya tidak bisa Sejun ukur karena nggak ada alat pengukurnya. Dan tinggi mulut gua itu sekitar 20 meter. Itu tinggi sekali, cuk. Sejun merasa kelaparan karena ia sudah sehari berada di dalam gua itu. Ia ingin keluar dan ia ingin menjelajahi dungeon tower, tapi malah terjebak di dalam gua. Wanjrit, stres banget cuk, di gua seharian gak makan, cuman minum doang. Ya, Sejun pun merasa lapar. Ia mengecek bekal di situ ya, ada daun bawang, ada apel, ada tomat, ada itu ya air mineral dan ubi jalar. Ya, untuk pertama makan apel dulu, dimakan sampai tersisa bijinya doang. Ya, sayang nih kalau cuman dibuang, gimana kalau ditanam, siapa tahu tumbuh. Ya, selanjutnya makan ubi jalar, makan mentah-mentah karena nggak ada api buat masak. Dimakan mentah-mentah ternyata enak juga, saking enaknya ia malah tersedak. Wanjit, minum dulu dah. Ya, sarapan selesai. Ini sarapan pertamanya di Dungeon Tower. Sekarang saatnya menanam apel. Biji apelnya ia kubur di dalam tanah. Kemudian tidak hanya apel, daun bawang ia tanam juga. Totalnya ada 10 daun bawang yang ia tanam. Kemudian ada 3 tomat yang ia tanam juga. Dan itu ya ada 2 ubi jalar yang ia tanam juga. Ia berharap tanamannya ini tumbuh. Jadi ia tidak khawatir dengan cadangan makanan yang ia bawa dari kota. Dan itu ya tiba-tiba, boom, ada sesuatu. Tiba-tiba aura dungeon tower berubah. Sejun kaget, apa yang terjadi? Dan ternyata ada gerhana matahari. Waduh, apaan itu dah? Nah, ternyata itu efek gerhana matahari sangat menakutkan. Kepala Sejun jadi sakit dan tubuhnya tiba-tiba lemas. Dan kemudian ada naga terbang di atas gua. Sejun melihatnya yang kemudian ia pingsan. Sejun pingsan karena tidak kuat menahan tekanan gerhana matahari yang terkenal dengan nama Blue Moon. Wanjrit, apaan itu dah? Ya, keesokan harinya, alarm di HP Sejun berbunyi dan itu membangunkan Sejun dari pingsannya. Dan alangkah kagetnya Sejun begitu melihat tanggal, ia sudah 2 hari pingsan. Dan itu ya boyoknya itu ya merengkel-merengkel, cuk, waduh susah gerak, 2 hari pingsan gitu loh, badannya jadi kaku semua karena terlalu lama rebahan. Ya, Sejun pun senderan di sebuah batang pohon. Dan alangkah terkejutnya Sejun begitu melihat pohon itu adalah bawang yang ia tanam. Wadidaw, kenapa jadi gede banget ini daun bawangnya? Waduh, apaan ini dah? Karena efek Blue Moon apa ini ya? Atau karena nutrisi tanah di Dungeon Tower yang itu ya yang super efektif banget buat nanam? Ya, belum bisa dipastikan sih. Kemudian Sejun melihat tanaman lainnya, ada tomat yang ternyata tumbuh banyak.
ada 52 itu ya, semai tomat yang tumbuh. Waduh, mantap jiwa dah. Seejun pun merasa kalau tomatnya tidak terkena sinar matahari, jadi tumbuhnya agak lama. Ia pun memotong daun bawang supaya matahari menyari tomat. Dan ketika sedang memotong semuanya, Seejun penasaran dengan rasanya, rasa daun bawang gitu ya. Dan cerok, dimakan. Akan tetapi, wajrit, pedes banget cok. Ini gimana ini? Kayak makan Carolina Reaper, berdebah. Kenapa daun bawang sepedas ini cuk? Ya, Seejun pun minum di kolam itu ya. Mulutnya benar-benar kepedasan, tapi perutnya nggak sakit, cuman mulutnya doang kayak terbakar gitu ya. Wajit sakit banget. Kemudian Seejun lanjut makan. Ia makan tomat cherry gitu ya, sisa kemarin sebelum pingsan. Ia pun memakan ubi mentah sambil berpikir tentang dungeon yang ia masuki ini. Gimana sih lah ini, malah di gua terus, gimana keluarnya? Ya, menurut informasi di YouTube, Dungeon Tower belum ditemukan naga, tapi saat Blue Moon kemarin ia melihat naga terbang. Lah terus ini di lantai berapa dah? Soalnya saat ini para player hanya mencapai lantai 37. Itu pun karena ditaklukkan Guild terkenal di dunia, yaitu bernama Guild Poenic. Poenic gitu ya. Dan di YouTube juga ada info kalau lantai 1 sampai 10 itu hanya ada monster tulang. Lantai 11 sampai 20 hanya ada goblin. Lantai 21 sampai 30 hanya ada orc, dan 30 ke atas ada yang bilang isinya spider, tapi nggak ada info naga. Apa belum ada yang melihat naga gitu ya di Dungeon Tower? Ya, dipikir-pikir terus puyeng dah, bobo siang dulu dah. Daripada puyeng, Seejun pun langsung bobo siang. Tapi ketika bobo siang, ada cairan jatuh ke wajah Seejun. Dan terlihat di atasnya itu ada monster, dan ternyata monster itu adalah kelinci imut. Seejun pun melongo karena kelincinya imut banget. Si kelinci kemudian melompat. Seejun panik, ia bisa jatuh karena tinggi cuk, 20 meter gitu nanti jatuh. Tapi si kelinci malah menginjak kepala Seejun dan bus melompat dan chef selamat. Si kelinci pun penasaran dengan daun bawang milik Seejun, dan ia meminta izin untuk memakan daun bawang itu. Seejun pun mengizinkannya, dan ia memotong salah satu batang dari daun bawang itu. Si kelinci pun senang, dan ia memakannya dan dimakan. Tapi tidak kepedesan, soalnya ia makan dari pangkalnya. Kalau dari ujungnya pedes, tapi kalau dari pangkalnya tidak pedes. Ya, melihat itu Seejun pun ikut memakan dari pangkal daun bawang, dan ya tidak begitu pedas sih, tapi ya pedasnya masih wajar-wajar saja. Tapi Seejun sedikit kaget karena melihat daun bawang cepat sekali tumbuhnya. Sepertinya ia harus sering memotong daun bawang supaya tidak menutupi cahaya untuk tanaman tomat cherry. Pipi. Tiba-tiba kelinci memanggil sesuatu dari mulut gua. Seejun bingung soalnya di mulut gua tidak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba ada yang melompat dari mulut gua. Itu kelinci juga. Tapi kali ini kelincinya menggunakan celemek. Dan kelinci itu memberikan topi dan alat penyiraman kepada kelinci pertama. Dan ternyata itu adalah pasutri kelinci, alias kelinci suami istri. Wanjrit, hidup 26 tahun jomblo every time, sekarang ia harus hidup bareng dengan pasangan kelinci. Wajrit, ngeles banget lu. Seejun, lu jomblo malah sekarang dapat kelinci berpasangan. Wala. Terlihat di mulut gua ada daun bawang, dan itu sedang digunting kemudian disiram, dan semua itu dikerjakan oleh dua kelinci pasutri. Dua kelinci itu sangat senang bertani, mereka sangat menikmati pekerjaannya. Ya, Seejun jadi santai-santai gitu ya semenjak ada dua kelinci pasutri. Kemudian pasangan kelinci itu mendekati Seejun, mereka itu ya minta izin dulu sama Seejun untuk tinggal di sini dan membuat rumah di sini. Dan mereka melakukan serangan imut-imut, manjrit, malah melakukan serangan imut-imut, wadidaw.
Ya, Sehyun pun tidak bisa mendapatkan serangan imut. Jadi ia mengatakan, "Oke, silahkan tinggal di sini sambil menemani saya gitu ya. Ya, yang penting kalian mau membantuku bercocok tanam di sini ya," ucap Sehyun. Pasangan kelinci itu pun sangat senang dan mereka memeluk Sehyun. Ya, kemudian Sehyun itu ya semedi lagi. Dia langsung semedi untuk menemukan ilham. Ya, ia sedang memikirkan langkah selanjutnya soalnya ia baru sadar dengan kemampuan celemek dan itu ya penyiraman air si dua kelinci ini itu sangat OP sekali itu celemek sama airnya itu apa penyiraman airnya itu ya soalnya pot penyiraman air itu gak habis-habis airnya kayak unlimited gitu ya airnya wadidaw OP bener dan itu ya celemek si kelinci wanita bisa mengeluarkan perkakas apapun ya alat-alat rumah tangga bisa langsung diambil di celemek itu wanjrit bisa ngeluarin apapun selama itu adalah perkakas rumah tangga wadidaw OP bener dah ini dua itemnya. Ya, kelinci pun sudah kelar dengan memotong daun bawang dan Sehyun menyuruh kelinci untuk mengeringkan daun bawang di sinar matahari. Kemudian Sehyun melihat kondisi ubi jalar dan sepertinya itu ya sudah ada perkembangan dan terlihat yang menunjukkan perkembangannya adalah tomat cherry. Tomat cherry sangat berkembang dengan sangat bagus, tumbuh dengan stabil. Sehyun pun sangat berterima kasih kepada dua kelinci itu dan itu ya mengangkat jempol. Good job kelinci. Dua kelinci itu pun senang yang kemudian dua kelinci itu langsung berlari dan berhenti di pojokan. Kemudian mereka menggali di pojokan tersebut yang akhirnya jejeng jadi rumah. Wanjrit cepet banget dah sampai-sampai si kelinci pria kecapean itu ya. Karena itu ya, karena ngebut bikin rumah, Sehyun jadi bingung kok kelincinya cepet amat bikin rumahnya. Ya, Sehyun pun kembali itu ya, angkat jempol. Jempol, oke, mantap jiwa. Ya, mantap jiwa loh pria kelinci. Jos gandos. Akan tetapi, si cewek kelinci malah lagi itu ya, lagi nganu. Ya, minta nganu. Ya, minta gitu ya. Ya, Anda tahu sendirilah dia lagi minta apa. Dia minta itu sama si pria kelinci. Wanjet baru juga selesai bikin rumah udah minta digoyang wadidaw. Si pria kelinci pun menolak karena ia mau istirahat tapi ia malah diseret sama si itu ya sama si ibu kelinci sama si kelinci cewek wadidaw dipaksa untuk goyang dan adegan goyang pun disensor. Ya buat si MC kita ini stres sendiri karena nggak bisa ngintip wadidaw mana mau ngintip mana dan ya Sehyun pun jadi iri sendiri nggak bisa ngapa-ngapain dadah. Ya sambil nunggu pergoyangan Sehyun mau itu ya mau bobok siang dulu ia sekarang tidur di tumpukan daun bawang dan berkata ia mau tidur ia malah kepanasan ada sesuatu yang panas di punggungnya apaan dah panas sekali cuk dan ternyata itu api yang muncul dari pembiasan dari air itu ya dari air dalam botol botolnya berfungsi sebagai kaca pembesar yang memancarkan sinar dan itu ya terpusat ke daun bawang yang akhirnya membakar daun bawang yang ditiduri oleh Sehyun. Wadidaw, Sehyun kepanasan itu. Tapi selain kepanasan, Sehyun juga senang karena akhirnya ia bisa mendapatkan api, ia bisa masak cuy, tidak makan mentah-mentah lagi. Hore, wadidaw, akhirnya ada api, gue bisa masak itu ubi bakar. Wala, mantap jiwa ini. Sehyun pun mengambil botol airnya dan menyinari daun bawang kering tapi gagal cuman keluar asap doang apinya tidak terbentuk kemudian Sehyun meniup bara api itu ya, di daun kering itu ya dan muncul api. Di saat bersamaan kelinci pasutri selesai goyang kelinci pria bingung dengan apa yang dilakukan oleh Sehyun ia sedang meniup-niup daun bawang kemudian dua kelinci itu menghampiri Sehyun dan ia mau membantu Sehyun. Sehyun langsung menyuruh mereka berdua untuk meniup-niup daun bawang dan Sehyun akan menyinari daun bawangnya dengan botol air supaya itu ya supaya terpusat dan ya kerjasama mereka membuahkan hasil api berhasil terbentuk dan ya
Hore, akhirnya punya api cuk, mantap dah. Sejun langsung memotong daun bawang dan membakar daun bawang itu di atas api unggun. Setelah matang, ia pun memakannya dan lebek, rasanya manis. Mengejutkan sekali, cuman dibakar rasanya berubah menjadi manis. Wanjrit, enak sekali ini. Enak kali. Maknyus. Sejun pun membakar lagi daun bawangnya. Dua kelinci jadi bingung. Mereka pun mencoba untuk membakar daun bawang dan dimakan. Dan ya, manis cuk. Dua kelinci itu begitu kegirangan mendapatkan rasa yang berbeda dari daun bawang yang dibakar. Mantap jiwa, benar-benar magnus. Dan ya, hari ini mereka bertiga memetik daun bawang dan membakarnya bersama-sama. Dan ya, Sin pun berpindah keesokan harinya. Sejun baru bangun tidur dan ia itu ya raup di kolam yang ada di gua itu ya, raup gitu, cuci muka gitu ya. Cuman itu ya, gak ada sabun, jadi ya gak bisa mandi. Wadidaw, berapa hari nih Sejun gak mandi. Sejun melihat tomat cherry-nya sudah besar dan daun bawangnya sudah dipotong lagi, serta ubi jalarnya juga sudah tumbuh dengan baik. Sejun sangat senang, terutama kepada daun bawang, karena tanaman ini sangat banyak membantunya, terutama itu ya di malam hari, yang mana Sejun membuat obor dari gulungan daun bawang yang kemudian ia taruh dekat kolam gua biar bisa memantulkan sinar gitu ya, jadi biar jadi lampu otomatis gitu ya, jadi terang semua gitu guanya. Akan tetapi ada ikan, ternyata ada ikan di dalam itu ya, di dalam kolam itu. Tiba-tiba ikannya muncul dan mau memakan obornya. Wadidaw, ada ikan. Tapi Sejun langsung menghindar dan ikannya jatuh ke darat. Wanjit, bikin kaget saja nih buat Sejun. Sepertinya ini ikan itu ya, ikan nokturnal yang tertarik dengan cahaya. Ya lumayan ada ikan, langsung saja jadi ikan bakar. Sejun langsung membuat ikan bakar. Wadidaw, enak ini jadi ikan bakar. Sejun pun memakannya dan benar setelah sekian lama tidak makan daging, akhirnya bisa makan daging. Rasanya benar-benar maknyus. Sampai-sampai si kelinci jadi ngiler lihat Sejun makan ikan bakar. Dia makan dengan lahap gitu ya. Saya juga jadi kepengin makan ikan bakar. Dan ya, mereka bertiga makan bareng lagi dan sekarang makan ikan bakar ya. Wadidaw, peningkatan luar biasa ini, makan daging ikan. Dan ya, Sin pun dipercepat. Saat ini terjadi blue moon dan ternyata blue moon terjadi 30 hari sekali. Sebelumnya Sejun menghitung hari dan jam di HP-nya, tapi HP-nya sudah mati ya, karena baterainya habis. Akhirnya Sejun menghitung hari dan itu ya, dan ia menulis di dinding gua, di dalam batu gua gitu ya. Dan sekarang menurut perhitungannya sudah 61 hari ia hidup di dalam gua tersebut. Dan itu ya agak susah memang di awal-awal, tapi sekarang ia sudah terbiasa, apalagi ia sudah bisa makan ikan bakar, udah bersyukur banget. Dan yang paling mengejutkan adalah kelinci Pak Sutri yang sekarang punya anak. Wadidaw, lucu-lucu banget ini anaknya. Sejun senang sekali punya teman tambahan. Dan Brook, anak-anak kelinci pada memeluk Sejun. Ya, Sejun sangat senang sekali karena ia dianggap paman sama 5 anak kelinci tersebut. Kemudian Sejun membawa bocil kelinci itu ke kebun tomat. Terlihat tomatnya sudah berbunga. Dan ya, saatnya untuk melakukan penyerbukan, soalnya tidak ada serangga di sini, jadi penyerbukannya manual-manual saja gitu ya. Pakai batang daun bawang, kemudian itu ya dioles-oleskan, dan ternyata ada itu ya, ada satu bocil kelinci yang menjilat-jilat bunga tomatnya, yang kemudian ia terkena serbuk sari dan bersin-bersin gitu ya. Setelah itu Sejun membersihkan hidung kelinci itu. Dan ternyata Sejun melihat ada tomat yang tumbuh, ada buah tomat yang tumbuh gitu ya, tapi masih belum matang. Tapi akhirnya tomatnya ada yang berbuah. Ternyata si bocil kelinci mau makan buah tomat itu. Ya Sejun sangat senang karena buah tomatnya telah berbuah. Yeay, makan tomat lagi.
Dan ya, Sin pun berpindah. Hari ini akan muncul Blue Moon. Sejun akan mempersiapkan diri menghadapi Blue Moon. Di antaranya, memastikan api tidak mati dan menaruhnya di dalam bebatuan. Kemudian memakai baju dan topi daun bawang supaya hangat. Soalnya kalau Blue Moon datang, biasanya suhunya langsung turun. Dingin sekali cuk. Para kelinci pun masuk ke rumahnya supaya aman dari Blue Moon. Dan ya, Blue Moon pun terjadi. Suasana jadi sepi, sinar matahari langsung berubah menjadi sinar biru yang gelap. Suhu dingin langsung melanda dan Sejun langsung kedinginan. Ternyata baju daun bawangnya kurang tebal untuk melindungi Sejun dari dingin yang disebabkan oleh Blue Moon. Dan tiba-tiba, boom, ada langkah berat yang menghampiri gua Sejun. Sejun panik dan ternyata ada langkah kaki monster besar. Monster yang berwarna merah dan monster itu melihat ke bawah gua. Dan itu yang gua itu adalah gua yang ditinggali Sejun. Wadidaw, bahaya ini cuk. Dan ternyata itu beruang merah madu, Big Bear Red Bear. Ia memandangi di bawah gua yang terdapat daun bawang. Sepertinya ia ngiler lihat daun bawang. Sejun benar-benar panik melihat beruang besar itu. Ia gemetaran karena takut. Ia bingung mau melakukan apa. Saking paniknya, ia menjatuhkan semua isi tasnya. Itu ya yang membawa botol air sama buah tomat cherry berjatuhan. Wadidaw, barang-barangnya jatuh. Sejun tambah panik, apalagi setelah dilihat si beruang besar itu ya menatap Sejun, menatap di dalam gua dan menatap Sejun. Wadidaw, gimana ini? Sejun kaget dan ia berteriak. Si beruang juga meraung-raung kencang dan dia berteriak. Dan ya, Sin langsung berpindah. Wadidaw, gak ada kelanjutannya. Terlihat Sejun pingsan dan kelinci itu ya berusaha membangunkan Sejun. Dan kelinci pria menampar Sejun yang susah dibangunkan. Sampai-sampai Sejun kaget luar biasa. Ia kira dirinya mudar karena dimakan beruang. Sejun pun bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apa Blue Moon sudah selesai? Di mana beruangnya? Ya, si kelinci pun itu ya hanya bisa pi 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 pi. Wanjirin gak tahu artinya cuk. Sejun pun mengingat kembali kejadian tadi. Ia benar-benar melihat ada beruang besar yang meraung-raung di dalam mulut gua. Dan itu membuat Sejun pingsan. Tapi aneh, kenapa Sejun tidak diserang? Ia tidak diserang sama sekali oleh si beruang. Dan ia masih utuh, gak ada luka sama sekali, gak ada bekas serangan. Ya apapun itu, tiba-tiba beruangnya menghilang, kayaknya nggak ada deh beruangnya. Wadidaw, ya Sejun pun bingung dan rasa takutnya masih menyelimuti dirinya sampai-sampai membuatnya kedinginan. Kelinci cewek pun mengambil api dan itu ya yang ada di bebatuan dan membakar api unggun dengan daun bawang. Dan ya Sejun pun jadi mendingan karena api unggun itu ya. Apalagi si cewek kelinci membawakan Sejun ikan bakar yang ia simpan. Sejun sangat senang dan ia pun lahap memakan ikan bakar. Dan ya, ia lahap sekali makannya. Ia langsung menghabiskan ikan bakarnya. Mungkin si Sejun jadi kelaparan gitu ya. Dan ya Sejun pun kembali sehat walafiat. Kemudian kelinci pria memberitahu Sejun kalau ada sesuatu di tanaman tomatnya dan ketika dilihat itu tanaman tomatnya berubah warna menjadi biru. Wadidaw, ini tomat apaan dah? Kok malah biru? Sejun langsung kaget melihat tomat biru itu. Ia pun mengeceknya. Dan ternyata tomat ini adalah tomat yang terpengaruh cahaya Blue Moon. Dan tuing, ada notifikasi muncul. Pencapaian hebat Anda telah menarik perhatian pengelola menara. Apa-apaan ini dah, malah ada status hidup. Ucap Sejun kaget melihat notifikasi itu. Pengelola sedang mengamati Anda. Pengelola menara sedang tidak senang. Sejun yang membaca notifikasi itu jadi bingung. Kok malah curhat notifikasinya? Pengelola menara mengetahui Anda bukan tamu undangan yang sah. Pengelola menara ingin menyembunyikan kesalahannya. Wanjrit, ternyata Sejun diteleportasi itu adalah kesalahan si pengelola menara. Bangke dah. Sejun sangat kesal. Ia minta
Ia meminta si pengelola untuk mengeluarkannya dari lubang ini dan mengantarnya pulang. Akan tetapi pengelola menara berpikir untuk membunuhmu dan menghilangkan bukti. Waduh, malah mau dikill. Sejun benar-benar jengkel. Ia salah apa, cuk? Ia malah mau dikill, wanjrit. Kemudian notifikasinya itu ya, notifikasinya diam dan Sejun pun diam. Ia merasa bingung dengan apa yang ia hadapi saat ini. Dan itu dah aneh banget dah. Ia mau pulang, cuk. Sekarang juga ngapain juga di dungeon tower tapi cuma di lubang. Nah, ngapain cuma bertocok tanam, wadidaw. Dan tiba-tiba Anda dibangkitkan dan wush, tubuh Sejun dikelilingi cahaya biru dan itu ya tret-tret naik level. Sejun kaget, apa-apaan ini dah? Dan ternyata si pengelola memberikan Sejun job alias kerjaan untuk dirinya dan Sejun sangat senang. Dan Sejun jadi tambah bingung, tapi ia senang juga sih akhirnya ia dapat job. Dia sudah di dungeon tower tapi nggak dapat job dan akhirnya ia dapat job dan tidak jadi dikill. Dan jobnya adalah petani. Sejun langsung diam seribu bahasa, ia nge-freeze. Kemudian muncul keterangan, job Anda membuat Anda tidak akan sakit dan job Anda sangat dekat dengan alam. Poin XP didapat dari menanam dan memanen hasil tanaman Anda. Waduh, bener-bener indah jobnya petani. Ya elah, posisinya yang menanam daun bawang dan tomat kan itu ya untuk cadangan makanan, malah disuruh jadi petani beneran. Ini gimana sih pengelolanya itu ya, malah bangke. Udahlah, nganter aja pulang lah daripada jadi job petani. Wala. Ya Sejun pun shock berat. Ya bukannya pulang malah disuruh jadi petani di dungeon tower. Wanjrit, bangge. Pedebah lu pengelola tower. Kenapa ini terjadi padaku? Sejun pun frustasi. Dan ia mau menghancurkan tomat Blue Moon itu ya, tomat yang biru. Tapi Sejun berhenti bergerak begitu melihat dua kelinci yang membantunya. Dan ia melihat itu ya, melihat anak-anak kelinci dengan itu ya, dengan imut-imutnya. Dan ya akhirnya hatinya menjadi bimbang. Dan para kelinci itu menatap Sejun dengan tatapan itu ya, dan dengan tatapan yang ketakutan. Ya Sejun pun tidak jadi marah. Ia mengingat kembali perjuangannya membuat api, menanam tanaman, dan mendapatkan tomat Blue Moon. Ia merasa nyaman di sini dan ia merasa tidak buruk juga menjadi petani di dungeon tower. Dan ya, ia pun sudah bodoh amat dengan si pengelola. Ia mau menatap masa depan walau sebagai petani. Pasti ada keistimewaannya menjadi petani di dungeon tower. Kemudian tomat Blue Moon mengeluarkan notifikasi dan tertulis tomat cherry ajaib diberkahi cahaya Blue Moon dan dibudidayakan di tower, sangat bergizi dan enak, bisa meningkatkan magic power sebesar 0,05 secara permanen. Melihat keterangan itu, Sejun jadi kaget. Ini item luar biasa, tomat birunya bisa meningkatkan status, hebat bener. Tapi peningkatannya terlalu kecil untuk satu buah. Gimana kalau makan 100 buah? Wadidaw, gimana itu, cuk? Di saat melihat kehebatan tomat Blue Moon, ternyata dari kejauhan Sejun diawasi oleh sesuatu dan ia tampak marah dengan keceriaan dari Sejun. Siapa itu dah? Apa itu si pengelola tower? Wadidaw, gede banget, serem dah. Kemudian di saat bersamaan, Sejun merayakan job petaninya dengan Pak Kelinci. Sejun kembali mendapatkan notifikasi dan itu adalah sebuah quest. Tawarkan tomat Blue Moon kepada pengelola tower. Skill, hadiah, skill petani, penolakan, mudar. Wah, anjir, mudar. Nolak misi bisa langsung mudar. Misi apa Anda? Ucap Sejun kaget. Wadidaw, kampret bener ini. Ngerampok namanya ini. Emangnya gak bisa minta baik-baik pakai ngancem ngekill segala. Ucap Sejun marah-marah. Ya Sejun pun merasa kesal dengan tingkah si pengelola menara. Dia bingung ini sebenarnya ngapain dah. Tapi kalau dia pikir-pikir, tidak buruk juga hadiahnya skill petani. Ya dahlah, kasih aja. Munggun doro, ini tomat cherry-nya yang berwarna biru. Ucap Sejun sambil memberi tomat Blue Moon. Dan cuit, misi selesai, hadiah diberikan.
Se-jun pun penasaran dengan skill apa yang ia dapat, dan setelah dibuka, ia mendapatkan skill sowing. Itu skill yang dapat meningkatkan penyemaian bibit saat ditanam. Wanjet, skill petani. Yah dahlah, kacau banget dah ini. Yah dahlah kalau kayak gini, kacau bener dah, cuman skill sowing. Apaan ini dah? Yah, karena dia seorang petani, jadi ya udahlah, malas banget lah kalau diprotes lagi. Yah, saatnya untuk menjalankan pertanian di Dungeon Tower. Pak Sejun sang petani tower. Beberapa saat kemudian Sejun membuat api unggun. Ia memancing ikan yang tertarik dengan cahaya, yang kemudian memukulnya, dan ternyata dari ngekill ikan di kolam gua, ia mendapatkan poin XP, dan berkat menangkap banyak ikan, sekarang ia sudah level 2, dan ya, saatnya mukbang ikan bakar. Ya para kelinci, kita mukbang ikan bakar dulu, ucap Sejun yang membuat para kelinci berdatangan. Sebelum kerja, kita makan dulu. Setelah makan, kita kembali bertani. Oke, setelah selesai makan, Sejun dan para kelinci pun mulai melihat pertaniannya. Dan ditanam itu ya, ada tanaman tomat yang sudah tumbuh banyak buahnya. Sejun dan para kelinci jadi senang dengan pertumbuhan dari tomat cherry. Benar-benar subur coy, dan tumbuh menjadi tanaman yang excellent. Sejun sampai terharu. Ya, Sejun pun memetik buah tomat cherry itu ya, tomat cherry pertamanya dari bercocok tanam di Dungeon Tower. Dan what? Cuma memetik tomat dapat poin XP, gampang banget dah. Kemudian tomat cherry-nya mengeluarkan status yaitu tomat cherry tower, sangat enak dan sangat bergizi, meningkatkan 0,1 MP selama 10 menit dan membakar 10 gram lemak, dan itu ya dapat memberikan energi tambahan. Wala, statusnya tidak begitu hebat, tapi ada membakar lemak 10 gram. Kalau dimakan 10 buah bisa 1 kg itu, wala bisa membakar 1 kg lemak. Kayaknya cocok ini buat cewek-cewek yang suka diet. Melihat itu, Sejun pun itu yang memetik beberapa tomat cherry, dan ia naik level sampai level 4. Wadidaw, gampang banget dah naik levelnya, cuma memetik tomat doang. Yah, karena penasaran, Sejun pun mau memakan satu tomat, akan tetapi ia malah dipelototi para kelinci, sepertinya mereka juga mau tomatnya. Dan ya, oke, langsung saja mukbang bareng tomat cherry-nya. Itadakimasu. Dan hap, manjrit, enak banget. Kayak tidur di malam hari, kemudian ada kembang api yang menyala di atas langit. Wadidam, penggambarannya sungguh luar biasa. Sungguh rasanya sangat enak. Manjrit, gua juga pengen nyoba cuk. Ya, Sejun pun sampai nangis makan tomat cherry-nya. Dan Mas Sutri Kelinci bingung kenapa Sejun malah nangis. Ya, nggak tahu dah masalah manusia kali ya. Dan ya, para kelinci pun mengambil beberapa tomat cherry. Mereka simpan di bawah tumpukan batu yang kemudian mereka tutup dengan daun bawang. Ya, karena sudah malam, Sejun pun mau tidur di kasur daun bawangnya. Wanjrit, sekarang daun bawangnya sudah jadi kasur, jadi selimut juga. Wadidaw. Dan ya, Sejun pun tidur dengan balutan daun bawang. Tapi ketika tidur, quest muncul, berikan 100 tomat cherry kepada pengelola tower. Hadiah skill bertani, menolak menjadi mudar. Ya, tapi Sejun tidak melihatnya karena Sejun sudah tidur, dan dong, suaranya keras banget, mengagetkan Sejun yang sedang tidur. Ia jadi bangun tuh. Wanjrit, ini si pengelola gak ada akhlak dah, mau tidur juga diganggu. Oke, ini tomatnya, biarkan saya istirahat cuk, jangan ganggu lagi ya ini tomatnya, ucap Sejun sambil memberi 100 tomat cherry. Kemudian ia membuka hadiah skill, berharap skill kali ini OP gitu ya. Tapi ia mendapatkan skill harvest, yaitu memanen tanaman atau buah secara optimal walaupun belum matang. Yaelah, skill memanen, ini skill ampas banget dah. Sejun benar-benar kecewa dengan skill ini. Ya, istirahat. Dan ya, Sin pun berpindah keesokan harinya. Hari ini Sejun kembali memanen tomat, hasilnya lumayan banyak, dan ternyata skill harvestnya lumayan bekerja, soalnya ia dapat mematangkan tomat kuning menjadi matang sempurna. Lumayan ini, lebih bagus daripada itu ya, daripada perkiraan Sejun kemarin.
dan duing notifikasi muncul, si pengelola tower minta 200 tomat cherry. Gak ada hadiahnya, tapi kalau nolak bisa mudar. Kemudian setelah diberikan 200 tomat cherry, muncul lagi questnya, berikan 250 tomat cherry. Hadiah skill bertani, menolak bisa mudar. Ya, Sekjun pun yang sedang makan ikan bakar jadi terganggu. Lagian kenapa dah angkanya jadi bertambah? Dan ya, Sekjun pun protes, dia tidak mau memberikan 250 tomat cherry-nya. Dan tahu-tahu angkanya jadi bertambah, 500 tomat cherry. Berikan 500 tomat cherry kepada pengelola menara dan jeng tower. Wajit, apa anda? Kenapa jadi 500? Ini mah namanya perampokan. Wadidaw. Tidak, bodoh amat. Kali ini tidak. Silahkan kill saya saja. Saya tidak mau menjadi budak anda. Saya sudah tidak mau. Ucap Sejun menolak misi. Bedebah kau, tanam sendiri sana tomatnya, dasar bangke, ucap Sekjun marah-marah. Ya benar-benar marah, masa si pengelola tower minta 500 tomat, wadidaw kebanyakan cok, ia juga butuh makan coek, memberi misi itu yang masuk akal, jangan gak ngotak kayak gini, wadidaw. Kemudian notifikasi muncul lagi. Itu sih masalah petani, bukan manajer tower. Jangan banyak protes, bawakan saja tomatnya. Membaca itu, Sejun benar-benar kesal. Dia merasa tidak dihargai sebagai petani. Ia harus memutus perbudakan ini. Dan ia pun mengatakan, aku gak mau ngasih. Silahkan bunuh saja saya. Silahkan monggo. Wanjrit, udah putus asa ini si Sekjun. Dan ya, Sekjun pun pergi dan memanen daun bawang bersama kelinci pria. Ya, kemudian dilanjut makan ikan bakar. Tapi si notifikasi muncul terus dan memaksa Sekjun untuk memberikan buah tomatnya sebanyak 500. Sekjun cuek-cuek aja. Soalnya notifikasinya terus-menerus ngancem kalau mau ngekill Sekjun. Yah bodoh amat, dari tadi ngomong mulu dah gak ngekill-ngekill. Wadidaw. Hei, aku ini manajer menara, jadi kau harus menuruti perintahku, ucap notifikasi. Yah Sekjun makin kesal, ia pun memberitahu mana ada manajer yang semena-mena sama anak buahnya sendiri. Sebagai atasan, kau ini sangat kejam, ucap Sekjun. Dikatain seperti itu, manajer menara jadi itu ya jadi shock berat. Ia merasa bingung. Soalnya kalau ngekill Sekjun itu mudah, tapi kalau dikill nanti tidak ada yang memberinya makanan enak. Tapi ya gimana ya, Sekjun yang malah gak mau ngasih tomat cherry. Apalagi itu ya dari bola proyektor itu. Dari bola proyektor yang dilihat oleh manajer tower, terlihat Sekjun meledeknya itu ya dan menjilat-jilat tomat cherry dan itu ya mau memakannya. Wadidaw, malah ditantang. Tampang Sekjun bikin kesal banget. Bedebah, aku akan membunuhmu sekarang juga. Uriah. Yah dahlah, karena aku kasihan, aku kasih 5 dulu. Kau juga harus tahu di sini itu ada kelinci ya, ada keluarga kelinci yang perlu dikasih makan. Jadi jangan rewel. Ucap Sekjun memberikan 5 buah tomat. Ya, tomatnya pun diambil dan si manajer itu gak protes lagi gitu ya. Sepertinya ia mulai mengerti keadaan Sekjun. Dan ya, scene pun berpindah. Sekarang di malam hari, Sekjun sedang mengalami blue moon. Ia mau mengamati tanaman yang disinari blue moon. Ia melihat tomatnya, sepertinya itu ya sinar blue moon sedang menyinari si tomat. Dan twing, cahaya biru menyinari satu tomat cherry-nya. Dan twing, berubah menjadi tomat biru. Wah wah wah, jadi seperti itu perubahan tomat cherry yang terkena cahaya blue moon. Kemudian cahaya itu bersinar lagi dan twing, ubi jalar terkena sinar blue moon. Sekjun kaget, kali ini ada dua yang terkena sinar blue moon. Wah wah wah, jackpot dua kali. Sekjun pun memeriksa tanaman yang terkena cahaya blue moon. Ia pun berlari ke tanaman ubi jalar dan ia langsung menggali ubi jalar itu. Dan benar, ubi jalarnya berwarna ungu. Bukan ungu, kayaknya biru gitu ya.
berwarna biru. Itu ubi jalar ajaib. Ubi jalarnya sangat enak dan bergizi, meningkatkan 0,05 magic power secara permanen. Dan yah, hore, dapat ubi jalar ajaib yang terkena cahaya blue moon. Wala, beruntung banget ini si Sejun. Kemudian Sejun melihat tomat birunya, ia pun memetiknya. Ia sangat senang, double kill. Dapat dua buah energi blue moon, mantap jiwa. Dan twing, seperti biasa si manager tower meminta ubi dan tomat blue moon. Dan ya, ia langsung memberi dua quest tambahan. Wadidaw, langsung dua sekaligus. Tapi Sejun tidak mau, ia malah memberikan 500 tomat yang sebelumnya ia tidak berikan. Wanjerit, malah dikasih 500. Tapi manajernya malah marah-marah. Kenapa malah tomat biasa? Ia mau tomat dan ubi jalar yang terkena blue moon. Tapi bodoh amat, Sejun langsung memakan tomat blue moon. Dan ya, rasanya bus. Rasanya seperti melihat kontes kembang api, benar-benar enak, kesegarannya mantap jiwa. Dan langsung dah dibakar ubi jalar blue moon-nya. Sambil itu ya, sambil nunggu matang, Sejun memberitahu si manajer kalau bulan depan sajalah saya akan memberikan tomat dan ubi jalar blue moon. Jadi sabar ya bulan depan, jangan sekarang, saya mau menikmatinya dulu. Wadidaw, disuruh nunggu ini si manager tower. Tapi si manager tower malah oke-oke aja. Kali ini ia gak protes. Dan ya, blue moon pun selesai dan pagi pun datang. Terlihat rumah kelinci terbuka dan mereka keluar karena itu ya mencium bau enak. Kemudian mereka menghampiri Sejun yang mana sedang makan ubi jalar blue moon. Sejun pun memberitahu kalau ia membakar ubi jalar blue moon. Pasti sangat enak ini, ayo kita makan. Dan ya, langsunglah dilebe. Para kelinci pun ngiler, tapi pria kelinci melarang keluarganya untuk makan ubi jalar blue moon karena hanya bos mereka yang boleh memakan ubi jalar blue moon. Soalnya ubi jalarnya cuma satu, jadi bos Sejun saja yang makan gitu ya. Ya, mendengar itu Sejun sangat senang. Ia memuji-muji kelinci pria karena membiarkan bosnya makan enak. Dan ya, saatnya makan ubi jalar blue moon. Dikipas-kipas dulu dah dan hop, dimakan. Tapi Sejun malah kepanasan. Ia sampai menjatuhkan ubi jalarnya. Dan ya, ubi jalarnya pun berserakan. Dan para kelinci bocil mengambil bagian kecil-kecil yang ada di itu ya, yang ubi jalar yang berserakan itu. Tapi mereka ketika memakannya, mereka memuntahkannya karena itu ya kepanasan. Panas banget dah, wadidaw. Kalau dipegang gak panas, tapi kalau begitu menyentuh lidah malah jadi panas banget. Gimana ini? Para bocil kelinci pun jadi itu ya, jadi pada nangis. Ya Sejun pun bingung, ini kenapa dah ubi jalarnya malah gitu ya panas di lidah, tapi kalau dipegang tidak panas. Ya, pertanyaan itu tidak dijawab karena ya Sin pun berpindah keesokan harinya. Sejun sedang memarahi para kelinci bocil karena mereka memakan tunas ubi jalar. Kalau dimakan sampai habis, ubi jalarnya gak bakal tumbuh lagi, coek. Stop makan tunas dan kalian dilarang makan semuanya, ucap Sejun. Woi, stop makan tunasnya. Kalau kalian dilarang malah melawan terus, berarti kalian dilarang makan apapun, ucap Sejun mengancam. Dan ucapan itu membuat para kelinci bocil kena mental. Ya, harus diatur nih si bocil biar gak kayak bocil FF yang susah diatur. Apalagi yang ngomongnya suka toksik itu ya, bocil FF. Wadidaw. Ya, para bocil pun auto ngamuk dan merengek di hadapan Sejun. Tapi sebagai gantinya, Sejun akan memberikan mereka cemilan yang enak. Tapi sebelum itu kalian harus kerja dulu. Kerjanya adalah menanam kembali tunas-tunas ubi jalar. Dan ya, oke, para bocil langsung menanam tunas ubi jalar dengan sigap, dengan patriot, dengan semangat 45. Kemudian Sejun menyuruh ibu kelinci untuk tidak memotong daun bawangnya karena ia mau membuat daun bawang mekar sampai muncul bunganya biar jadi bibit baru gitu ya.
Kita pun diperlihatkan kelinci bocil menanam tunas ubi jalar. Mereka sangat cekatan. Sampai-sampai mereka menekan-nekan tanahnya biar tanamannya tumbuh dengan baik. Setelah ditanam, bapak kelinci menyirami itu ya tanaman ubi jalar yang sudah ditanam para bocil. Dan ketika ada satu bocil yang tergiur dengan tunas ubi jalar, ia memakannya. Tapi ia pun dijitak sama bapak kelinci. "Jangan dimakan, goblok." Ya, tampak Sejun sedang memanen tomat cherry. Ia mendapat banyak tomat cherry, dan berkat itu ia menjadi naik level, bahkan skillnya pun naik level. Sekarang ia level 8 dan ia memiliki poin status yang berguna untuk meningkatkan status petani miliknya. Tapi karena lapar, ia langsung saja membuat makanan itu ya. Dari tomat cherry. Tampak Sejun menjadikan tomat cherry itu ya sebagai sate dan dibakar. Setelah matang, ia memanggil para bocil kelinci itu ya untuk mukbang bareng. Para kelinci pun langsung datang dan Sejun pun langsung memberikan tomat bakar yang dijadikan sate. Wadidaw, sepertinya enak ini. Saya pun kepingin jadinya sate tomat. Emang enak ya, coba ah di rumah. Nah, mereka pun mukbang tomat bakar dengan lahap. Kemudian Sejun mencari sisa-sisa ubi jalar kemarin yang belum sempat ia panen, dan ya dapat ubi jalar. Lumayan ini buat persediaan makanan. Tapi ubi jalarnya memiliki status yaitu strong sweet potato. Ubi jalar yang enak dan bergizi yang dapat meningkatkan strength atau kekuatan sebanyak 0,1 secara permanen, sekaligus dapat membakar 10 gram lemak. Wadidaw, kayaknya semua tanaman Sejun bisa membakar lemak dalam tubuh. Wala, enak banget ini. Otomatis langsing. Di tempat lain, yaitu di tempat manager tower, terlihat ada naga yang sedang melakukan sesuatu. Dan ternyata naga itu sedang meniru Sejun membakar sate tomat. Dan ia pun memakan sate tomat masakannya. Dan hasilnya, ia malah muntah-muntah. Karena masakannya malah pahit. Wanjrit, gimana caranya ini? Kenapa hasilnya jadi pahit? Perasaan Sejun membuatnya dengan enak deh. Ucapnya sambil mengamati Sejun dari bola kristal. Dan ya, diperlihatkan dah sosok manajer tower yang ternyata seekor naga yang bernama Island Phaeton, ras naga hitam. Ya, kita kembali ke Sejun. Sejun dan para kelinci sedang makan ubi jalar. Mereka membakarnya dan mereka langsung memakan ubi jalar bakar. Ketika sedang enak makan, muncul quest lagi. Kali ini manajer minta ubi jalar bakar. Ya, Sejun pun sudah paham, tapi Sejun akan memberikannya jika ia mendapatkan sesuatu yang setimpal. Tapi ya, seperti biasa, hadiahnya cuma skill pertanian. Ya, okelah, daripada nggak ada hadiahnya sama sekali, Sejun pun memberikan ubi bakar kepada manager tower. Dan muncul hadiahnya yang ternyata itu adalah seed store atau skill yang dapat membeli benih dalam satu kali selama satu bulan. Oke, mantap jiwa. Ini baru skill. Ini skill yang bercocok tanam yang luar biasa. Bisa beli bibit. Nggak perlu dah repot-repot nyari bibit lagi. Oke, mantap jiwa. Ucap Sejun. Ya, Sejun pun langsung mengaktifkan seed store yang kemudian gagal. Soalnya Sejun belum punya duit sama sekali. Dan di itu ya, seed store ini menggunakan coin tower. Dan Sejun belum punya coin tower sepeser pun. Dan seed store ini akan terbuka jika Sejun memiliki coin tower. Tapi manager tower baik hati dengan memberikan Sejun satu coin tower. Ya, Sejun pun berterima kasih kepada manager tower. Ia pun membuka seed store dan muncul dah benih-benihnya. Itu ada 1000 benih kembang kol, 1000 benih cabai merah, dan 1000 benih wortel. Semua benih harganya 0,1 coin tower. Kalau disertakan dengan rupiah, 0,1 coin tower itu nilainya 1 juta rupiah. Wanjrit, mahal banget. Sejun dikasih itu ya satu coin tower, berarti Sejun punya duit 10 juta. Wadidaw.
Sejun pun bingung mau beli mana ya, tapi kelinci sangat senang sekali begitu melihat ada benih wortel. Para kelinci pun jadi itu ya, jadi kepengen membeli benih wortel saja, soalnya mereka kepengen makan wortel cuk. Wadidaw, sampai berbinar-binar itu. Mereka sampai memohon dengan itu ya, dengan serangan imut-imut, wanjrit. Sejun pun jadi tidak bisa menahan serangan imut-imut itu. Oke dah, langsung beli wortel saja, 0,1 koin tower digunakan untuk membeli 1000 benih wortel yang didapatkan dari seed store. Dan tuing, muncul benih wortel di dalam wadah merah. Ya oke, sudah didapat benih wortelnya, saatnya menanam. Oke, semangat cuk, semangat untuk menanam wortel, jangan malas-malasan, ayo semuanya menanam. Ketika sedang semangat, ada lebah imut yang mengamati mereka dari atas gua. Sepertinya lebah itu tertarik dengan bunga-bunga yang ditanam oleh Sejun. Yah, tapi scene-nya pun dipercepat. Keesokan harinya. Sekarang benih wortel sudah ditanam dan para kelinci menantikan tumbuhnya wortel di kebun mereka. Sejun pun terlihat santai menatap dua sejoli kelinci yang sedang berduaan, yang sepertinya mereka itu ya sudah tidak sabar lagi mau makan wortel. Karena capek, itu ya karena capek kemarin habis nanam 1000 benih wortel, Sejun pun istirahat. Ia mau tidur, tapi ada bunyi serangga yang mengganggunya. Ia pun mengusir serangga itu karena terlalu berisik itu ya, gak bisa istirahat cuk. Sejun pun kesal karena tidurnya diganggu mulu dah. Dan ternyata itu adalah lebah yang tadi mengamati Sejun dari atas gua. Ia menatap Sejun dengan keanehan. Melihat lebah itu, Sejun sangat senang. Ia bisa menghasilkan madu. Akan tetapi setelah dilihat statusnya, lebah ini adalah lebah beracun, sangat mematikan. Lebah yang bisa menghasilkan madu, tapi sengatannya sangat beracun. Langsung mudar kalau terkena sengatannya. Wanjrit, bahaya cuk. Ada serangga yang mematikan. Mendengar itu, para kelinci langsung kabur meninggalkan Sejun. Wanjrit, kelinci bangke. Kenapa gue malah ditinggal sendirian bangke? Teriak Sejun melihat para kelinci kabur. Sejun pun panik, ia menyuruh lebahnya untuk menjauh, jangan dekat-dekat. Ayo, ayo, hus, jangan dekat-dekat, cuk. Tapi si lebah malah itu ya malah semakin dekat. Yang kemudian Sejun mengeluarkan jurusnya, yaitu nih makan. Kemudian Sejun memberi lebah beracun itu bunga dari tomat cherry. Si lebah pun tertarik dan ia memakan nektar dari bunga cherry, yang mana ia sangat suka dengan nektar ini. Ia begitu suka sampai-sampai ia langsung full senyum. Ya, Sejun pun merasa kalau lebah ini tidak berbahaya. Ia cuma lebah yang sedang mencari makan, bukan itu ya, bukan mau perang. Ya, melihat itu Sejun pun mempersilahkan lebahnya untuk makan nektar bunga sepuasnya. Ya, sekalian dah membantu Sejun untuk proses penyerbukan. Jadi biar nggak manual lagi gitu ya penyerbukannya. Dan ya, lebah pun sangat senang karena nektarnya sangat enak. Dan itu ya tersedia melimpah, unlimited, wanjrit, senang banget itu si lebah. Sejun pun senang mendapatkan tenaga tambahan. Tapi ya jengkel, Sejun sangat jengkel dengan para kelinci. Berani-beraninya ia meninggalkan bosnya ketika dalam bahaya. Bangke dah, mau enaknya doang ini para kelinci. Setelah puas makan nektar, si lebah pun menghampiri Sejun dan ia malah hinggap di tubuh Sejun, yang kemudian ia tidur. Wadidaw, sepertinya si lebah sudah kekenyangan, benar-benar dah habis makan langsung tidur pulas. Dan ya, scene pun berpindah. Ya, lebih tepatnya sih dipercepat gitu ya. Terlihat Sejun itu ya, ia sedang berada di depan batu. Ia sedang mengamati tulisannya di dalam batu. Sekarang sudah 120 hari ia berada di dalam gua ini. Dan itu ya, ia sudah menulisnya di batu itu ya, sudah 120 hari ternyata tulisannya di batu. Saat ini Sejun sedang memanen dibantu ibu kelinci, dan bapak kelinci sedang menyiram wortel yang sudah mulai tumbuh.
Kemudian Sekjun melihat para kelinci bocil itu, mereka berlarian sepertinya mereka sedang main. Ada juga lebah madu yang hinggap di pundaknya Sekjun. Ya, sepertinya sudah mulai akrab ya dengan Sekjun. Dan ya, sekarang itu ya, kebun si Sekjun jadi sangat luas, wadidaw, banyak banget tanamannya. Ya, Sekjun pun itu ya makan ikan bakar sambil makan daun bawang yang dilumuri madu. Dan madu itu keluar dari mulutnya si lebah madu, itu ya lebah beracun tadi ya. Dan ya, jadilah daun bawang madu yang gurih, manis, wangi. Waduh, enak banget kayaknya itu si Sekjun memakan daun bawang madu. Si Sekjun memakannya dengan lahap, ia sangat suka dengan daun bawang madu. Setelah makan, Sekjun memperhatikan batu yang ia tulis. Ia memprediksi malam ini akan muncul blue moon. Ia harus bersiap untuk blue moon kali ini. Dan ya, ia pun memulai persiapan dengan menaruh tomat cherry-nya di tempat yang aman. Kemudian para kelinci terlihat aneh. Mereka membiarkan para bocil kelinci menemani Sekjun. Dan Sekjun pun berterima kasih karena mau menemani, itu ya, mau menemani dirinya menghadapi blue moon. Para bocil kelinci ini tidak masuk rumah ya, malah disuruh menemani Sekjun. Ya, mereka pun berpelukan, yang kemudian bapak dan ibu kelinci langsung lari masuk ke dalam rumahnya dan meninggalkan para bocil kelinci di luar, yang kemudian mereka memberi salam kepada Sekjun supaya menjaga mereka dengan baik. Sekjun jadi bingung, ini nggak kayak biasanya dah, soalnya setiap blue moon mereka pasti ngumpet di rumah. Ini kenapa bocil-bocilnya malah ditinggal, gak dimasukin ke rumah. Dan jeng, blue moon terjadi, yang mana membuat Sekjun panik. Soalnya ia melihat para kelinci bocil telah berubah. Mereka berubah menjadi ganas. Mereka menjadi monster kelinci yang itu ya, yang gerah banget, penuh dengan amarah, penuh dengan emosi, penuh dengan itu ya cakaran, dan itu ya gigi-gigi yang tajam. Wadidaw, bahaya cuk. Sekjun pun panik, ia bingung mau apa. Ia benar-benar bingung, ngapain dah ini kelincinya malah pada ngamuk, wanjrit. Dan ya, Sekjun pun langsung bersambung, wanjrit, malah bersambung ini. Dan ya, terima kasih ya kawan-kawan semua sudah menonton saya Wibu. Oke ya kawan-kawan semua, silakan like, komen, dan subscribe ya. Dan juga dukung saya dengan saweriannya. Oke, kawan-kawan semua, terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. Salam cus.